Hujan, terus kita nonton Netflix, sinyalnya hilang. Hai gengs, apa kabar? Apa nih rencana weekend kalian nanti? Yang belum ada ide, Janeta & Jet mau ajak kalian ke salah satu resort yang ada di Bogor nih. Namanya Camp Hulu Cai. Guys, sekarang kita camping lagi. Tapi kita bukannya mau lele-lele di hotel loh, melainkan bermalam di camping groundnya. Check it out, gengs. Halo, jadi hari ini kita ada di Camp Hulu Cai. Rencananya sih mau camping, dan ternyata yang camping di sini tuh cuman kita doang. Terus tempatnya tuh gede banget gitu, nggak tahu deh kalau malam suasananya kayak apa. Ini dia tendanya, cukup besar ya. Karena kita pilih yang kapasitasnya buat 4 orang. Dalam tenda sudah ada 4 buah kasur busa yang cukup empuk. Bantal, selimut, dan kotak sikat gigi. Di sebelah tenda juga disediakan terpal buat bersantai, lengkap dengan playsetnya. Jadi nggak takut kepanasan, gengs. Ibu makan apa? Oke, kakak keluarin barang-barangnya dulu ya. Kayak mau dagang aja nih, banyak banget snacknya. Oh ya gengs, walau di resort, karena ini judulnya camping, tetap aja amunisi kudu banyak. Jangan sampai kelaperan, karena kalau mau turun lagi ke bawah lumayan jauh. Bisa juga sih pesan makanan di restonya resort. Kita sih barusan masak sendiri. Mari makan. Habis makan siang, kita mau berenang dulu ah. Ada 2 kolam yang tersedia. Yang pertama, versi infinity pool-nya. Dan yang kedua yang ini, yang ada seluncurannya. Jangan ingin sih, lihat aja. Shower, sabun, dan sampo-nya juga. Tapi airnya dingin ya. Oh ya, di sini juga ada fasilitas WiFi dan air 1 galon. Sudah bersih, lanjut ya main-main lagi. Ngajak banget nih, Jet bawa sepeda dari rumah. Dan kakak bawa sepatu roda. Soalnya tempat campingnya luas banget, gengs. Berasa milik pribadi. Rumputnya juga empuk, gengs. Dan banyak bunga-bunga lucu yang instajenik abis. Biar makin menantang, tuh cobain turunan aspal ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai nyungsruk. Kita sudah sampai di bagian bawah resort nih, gengs. Ada wahana permainan outbound untuk anak-anak. Lengkap banget deh, dari spider web sampai halang rintang lainnya.
Kita cobain prosotannya dulu ya. Lumayan tinggi dan gak ada tangganya, karena emang biasa digunakan buat outbound. Lanjut ah, ke mainan favoritnya Janeta Enjet. Yap, ayunan. Ternyata yang camping hari ini cuma kita doang, gengs. Dan di luar hujan cukup deras. Jadi sekarang lagi hujan, semoga sekarang gak deras. Untungnya tendanya kuat, gak rembes dan gak banjir sama sekali. Padahal angin, hujan, dan petir cukup kencang loh. Gak pernah camping hujan, ini cuma baru kedua kalinya. Di luar hujan, terus kita nonton Netflix, sinyalnya hilang. Jam akhirnya hujannya berhenti juga. Nih, banjir. After hujan, tempat piknik kita banjir. Perut lapar, mari kita makan. Kakak Neta dan Dede J ceritanya mau masak nih. Tama bikin sate sosis dulu. Ini udah matang. Bakarnya langsung di kompor ya, soalnya nggak bawa panggangan. Bakar. Lumayan, dingin-dingin gini duduk di dekat api jadi hangat. Menu kedua ada roti bakar. Oles-oles pakai butter dan langsung aja dipanggang. Apalagi kalau bukan the one and only, mie instan dan telur dadar. Yummy, gengs. Makanan enak itu adalah makanan yang dimakan saat lapar. Itu juga. Aki-daki, sudah kenyang. Mau bobo cantik dulu ya. Sudah nonton YouTube yang pengen. Ini masih ada sambungannya loh. Ini loh, aku ada tiganya. Nah.